Allahu 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 Allahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa ala qudwatina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita. Bahkan setiap saat, ya, dari waktu-waktu yang kita lalui, kita senantiasa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu dan pada setiap tempat yang kita berada di atasnya. Tidak pernah sedetik pun berlalu dalam kehidupan kita di muka bumi ini kecuali ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati. Maka sepantasnya pula kita, ya, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa memperbaharui, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu banyak tersebut. Ya, dengan senantiasa istiqamah, bersabar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari dan menjauhi segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada teladan kita, manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan manusia kepada jalan keselamatan dan memberikan peringatan, menyampaikan peringatan kepada umat manusia dari segala hal yang bisa membinasakan, dari segala hal yang bisa mencelakakan, yang bisa merugikan, yang bisa menyengsarakan di kehidupan dunia, terlebih lagi di kehidupan akhirat. Makanya beliau telah menjalankan tugasnya dengan baik. Beliau telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum beliau meninggal, beliau telah mempersaksikan para sahabatnya, hal ballaqtukum, wahai para sahabatku, apakah kalian menjadi saksi bahwasanya saya telah menyampaikan semuanya, apa-apa yang bisa membawa kepada keselamatan beliau telah ajarkan, dan apa-apa yang bisa membawa kepada kebinasaan, kerugian dan kecelakaan di dunia dan di akhirat, beliau telah peringatkan umatnya dari semua hal tersebut. Makanya beliau mengatakan, taraktukum ala mahajjatin baydha, wahai umatku, aku tinggalkan kalian di atas petunjuk, di atas keterangan, di atas ajaran, di atas agama yang sangat jelas, yang terang, lailuha kana hariha, sampai-sampai malamnya pun seperti siang, la yazigu anha illa halik, tidak ada yang menyelisihi, melanggar dari apa yang Rasulullah SAW telah tinggalkan, illa halik, kecuali dia pasti akan binasa pada akhirnya. Sehingga tidak ada jalan untuk kita bisa berada di atas jalan keselamatan kecuali kita meniti jalan yang telah ditempuh oleh Nabi SAW. Dan beliau telah berpesan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua hal, ma in tamassaktum bihima, yang mana selama kalian berpegang pada dua hal tersebut,
Naam, lan tadillu abada. Nih, kalian tidak akan tersesat. Kalian akan berada di atas jalan keselamatan. Kitab Allahi wa sunnati. Nih, kata Nabi SAW, kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahku. Nih, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an dan sunnah itulah pegangan kita. Iya, bagaimana kita bisa berpegang teguh kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah yang beliau telah tinggalkan, ditambah dengan mengikuti pemahaman salafus saleh. Maka pada malam hari ini kita kembali melanjutkan satu di antara bentuk upaya kita untuk berpegang teguh terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu di antara upaya kita untuk meniti jalan beliau adalah dengan kita rutin membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada motivasi, di dalamnya ada perintah, dan juga di dalamnya ada peringatan dari hal-hal yang bisa ia menjadi sebab kerugian kita di dunia dan di akhirat. Pada malam hari ini kita memasuki bab yang baru, tapi masih ada kaitannya dengan wudu. At-targhib fil muhafazati ala al-wudu'i wa tajdidihi. Kata muallif, ya, bab motivasi, bab anjuran, perintah dan anjuran motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga wudu dan senantiasa memperbaharuinya. Iya, senantiasa memperbaharui. Ketika wudu kita batal, untuk senantiasa segera memperbaharuinya. Pada hadis-hadis yang banyak yang telah kita sebutkan sebelumnya, iya, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan inti dari hadis-hadis tersebut tentang keutamaan wudu. Iya, bahwasanya wudu adalah jalan berwudu adalah sebab, menjaga wudu adalah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya nanti pada hari kiamat. Wudu merupakan tanda ciri khas yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengenali siapa umatnya nanti pada hari kiamat. Sehingga orang-orang yang tidak berwudu atau sangat jarang berwudu yang menunjukkan dia tidak solat atau jarang solat, maka dikhawatirkan nanti dia tidak memiliki tanda pada dirinya yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenalinya. Iya, karena dengan wudu, anggota badan yang terkena wudu itu nanti kata Nabi sallallam gurran muhajjalin, nanti akan bercahaya. Wajah kita bercahaya, tangan kita bercahaya, kaki kita bercahaya, yang menjadikan kita berbeda dengan umat-umat yang lainnya yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kita untuk bersama dengan beliau sebagai umatnya nanti pada hari kiamat. Dan juga di antara inti dari keutamaan wudu dari hadis-hadis sebelumnya adalah bahwasanya wudu adalah di antara sebab penghapus dan ampunan dosa. Jadi hampir semua hadis yang kita bacakan sebelumnya menyebutkan bahwasanya dengan berwudu dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wudu Allah menggugurkan dosa-dosa hambanya melalui wudu tersebut. Bahkan disebutkan detail dosa-dosa yang dilakukan oleh panca indera kita yang ada di muka kita dihapuskan ketika kita membasuh muka kita, dan tangan kita, dosa yang disebabkan oleh tangan kita dihapuskan dengan air wudhu ketika kita membasuh tangan, begitupun kaki kita, sehingga ketika kita berwudhu di antara hal yang perlu untuk kita hadirkan dari niat kita adalah berniat agar wudhu tersebut menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa besar perlu untuk kita niatkan, karena banyak hadis yang menyebutkan secara umum dosa-dosa tersebut, bahkan menyebutkan dosa seluruhnya, bahkan di sebagian hadis bahwasanya bahkan seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Maka ketika kita berwudu kita niatkan sehingga tidak hanya dosa kecil yang kemudian terhapuskan,
bisa juga dosa besar dihapuskan melalui wudu tersebut jika kita menghadirkan niat sebagai bentuk taubat, dan kita juga meniatkan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk dosa yang telah kita lakukan. Kemudian hadis yang pertama dari bab yang baru kita akan bahas pada malam hari ini, bab motivasi Nabi SAW untuk umatnya agar menjaga wudu. Iya. Menjaga wudu agar tidak batal tentunya. Wa tajdidihi, dan senantiasa memperbaharuinya. Iya, ketika batal wudu kita, iya, dianjurkan yustahabbu untuk segera diperbaharui. Ya, meskipun kita tidak mau sholat, meskipun belum waktunya sholat, tetapi ketika kita menyadari ya, wudhu kita telah batal, maka dianjurkan untuk segera memperbaharui wudhu. Hadis yang pertama, derajatnya sahih li ghairihi, sesuai penelitian Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis Thauban dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu anhu qal, beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu wa lan tuhsu. Iya, Nabi SAW bersabda istaqimu. Istaqimu, perintah untuk istiqamah. Istiqamalah kalian. Istiqamah artinya ya, as-sabat, ya, artinya teguh. Ya, bersabar di atas kebaikan. Teguh, bersabar di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus, di atas petunjuk ya, Al-Quran dan Sunnah. Istiqimu, ya, perintah Nabi SAW untuk istiqomah. Dan istiqomah, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, adalah amalan yang tidak ringan. Ya, amalan yang merupakan amalan yang berat. Nah, ya. Sehingga keutamaannya juga sangat besar. Ya. Janji Allah SWT untuk orang-orang yang istiqomah itu sangat ya, besar. Ya, janji yang sangat mulia. Amalan pada hakikatnya, perintah-perintah Allah SWT adalah ringan. Ya, salat ketika kita perhatikan pelaksanaannya ringan. Ya, hanya menggerakkan ya, anggota badan kita ya, dengan gerakan yang ringan. Nah, ya, gerakan-gerakan yang ringan yang bisa kita lakukan. Ya, begitupun bacaan-bacaannya sedikit. Nah, puasa demikian dan ibadah-ibadah yang lainnya pada hakikatnya dari sisi beban pelaksanaannya ringan. Nah, dari sisi ya, beban pelaksanaannya itu ringan. Nah, akan tetapi yang berat adalah istiqomah terhadap amalan tersebut. Iya, mampukah kita untuk bersabar untuk terus mempertahankan, menjaga amalan tersebut? Iya, sampai batas kematian. Iya, sampai batas ajal kita menjemput. Nah, sehingga orang-orang yang kemudian tidak mampu sholat, bukan tidak bisa mengerjakan, tidak bisa bersabar, tidak bisa istiqomah untuk kemudian harus bolak-balik ke masjid 5 kali sehari semalam dan seterusnya. Iya, pada hakikatnya semua amalan-amalan adalah sesuatu yang mampu untuk kita kerjakan, namun terkadang yang berat adalah istiqomah untuk mempertahankan amalan-amalan tersebut. Kata Nabi SAW, walan tuhsu, dan kalian tidak akan mampu untuk melakukan semua bentuk-bentuk kebaikan. Nah, walan tuhsu, iya, di antara maknanya kalian tidak akan mampu untuk melakukan semua jenis-jenis kebaikan. Iya, kalian tidak akan bisa melakukan semua bentuk-bentuk kebaikan. Maka istiqomah. Nah, amalan-amalan, khususnya amalan-amalan sunnah, maka iya, kita memperhatikan mana amalan yang bisa kita jadikan sebagai amalan ya, andalan kita untuk kita istiqomah dengan amalan tersebut. Iya, karena ketika kita mau mengamalkan semuanya, maka kata Nabi SAW, walan tuhsu, iya, kalian akan berat jika kalian mau mengerjakan semuanya. Meskipun ada orang-orang yang
diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan berbagai macam jenis kebaikan. Nah, ya, lewat sedekah dia mampu ya untuk menjadi orang-orang yang terdepan dalam bersedekah. Iya, dalam salat-salat sunnah dia mampu untuk mempertahankan salat-salat sunnahnya. Iya, dalam berbuat baik, iya, dalam menjaga akhlak dan seterusnya. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan, dan kata Nabi walan tuhsu, kalian tidak akan mampu untuk melakukan semua jenis-jenis kebaikan tersebut. Maka ketika ada amalan yang kita memiliki potensi besar di situ, maka istiqomalah, istaqimu, maka pertahankan itu. Nah, pertahankan kebaikan tersebut. Nah, pertahankan ya kebaikan tersebut, istiqomalah dengan ya apa yang kita sanggupi tersebut. Ya, karena dengan istiqomah mempertahankan amalan meskipun dengan kadarnya mungkin sedikit, ya ada yang mampu bersedekah ya hanya 2000 dalam sehari. Ya, melalui ya sedekah apa saja, ya melalui masjid atau bersedekah dengan ya satu porsi makanan setiap harinya, tetapi dia mampu beristiqomah dengan amalan tersebut, maka itu adalah amalan yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahabbul amali ila Allah, termasuk dalam kategori amalan-amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada amalan khusus yang kita jaga, ya istiqomah dengan amalan tersebut. Ahabbul amali ila Allah adwamuha wa inqal, karena sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkesinambungan. Amalan yang dikerjakan dengan istiqomah meskipun kadarnya sedikit. Nah, meskipun kadarnya sedikit dibanding dengan beramal sekaligus banyak namun hanya sekali dua kali saja. Ya, ada yang sangat rajin bersedekah tapi nanti di bulan Ramadan saja. Ya, itu baik, tetapi dia akan dikalahkan dengan orang yang istiqomah dalam setahun bersedekah meskipun hanya 2000 dan seterusnya dengan kadar yang sedikit, namun dia berkelanjutan ia dikerjakan, maka dia akan lebih tinggi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang dengan amalan yang ia hanya ia kadarnya sedikit atau ia hanya jarang ia dilaksanakan. Istaqimu walan tuhsu, dan di antara makna yang lain adalah walan tuhsu, kata para ulama kita, dan kalian tidak akan mampu untuk ia meraih dan mendapatkan ia pahala yang sempurna dari setiap amalan yang kalian kerjakan. Bahwasanya ketika kita melakukan amalan, ia sulit untuk kita mencapai nilai full. Kalau ibaratnya ujian atau apa, nah kita tidak bisa meraih pahalanya secara sempurna. Nih, setiap amalan yang kita kerjakan itu sulit untuk kita mendapatkan pahalanya secara sempurna, maka pertahankanlah. Nah, jangan hanya sekali dua kali, terus jaga amalan tersebut sehingga ketika amalan itu dijaga dan terus menerus, maka dia akan semakin baik. Nah, semakin baik dan semakin sempurna pahalanya. Nah, salah satu contohnya, nah, salat yang merupakan ya ibadah yang paling mulia. Ibadah salat saja yang merupakan ibadah yang wajib, ibadah yang paling mulia, itu tidak ada yang mampu meraih pahala sempurna ketika melaksanakan salat 5 waktu. Ya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah nilai tertinggi. Adapun kata beliau umatnya, ya, di dalam hadis yang menyebutkan tentang ya pahala orang-orang yang melaksanakan salat, beliau memulai dengan menyebutkan ya, dan ada yang salat dan dia hanya mendapatkan setengahnya. Hanya mendapatkan setengahnya. Itu nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi adalah setengahnya. Ada yang sulusaha, ada yang mencapai sepertiganya, sepersepuluhnya, dan ada yang kosong. Nah, ada yang kosong salatnya. Nah, ditinjau dari kekhusyuannya. Dan ini tentu masing-masing kita merasakan itu. Iya, masing-masing kita merasakan bagaimana kualitas salat kekhusyuan kita. Iya, walan tuh, maka paling tidak istiqomah. Kalau kita tidak bisa sempurna meraih pahalanya, iya, maka paling tidak kita istiqomah untuk mengerjakannya secara rutin.
ya, mengerjakannya secara rutin, ya, meskipun kualitasnya belum sempurna. Dan semakin kita istiqomah, semakin kita berkesinambungan, ya, untuk menjaga pahala tersebut, maka pahala juga, ya, nilainya dan kualitasnya juga semakin membaik. Ya, sebagaimana perkataan seorang salafus saleh, bahwasanya dia kemudian bisa merasakan khusyuk dalam solat setelah melalui proses puluhan tahun. Ya, dia berlatih untuk khusyuk, ya, dalam solatnya. Maka perlu istiqomah dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Begitupun puasa. Ya, ketika kita berpuasa, tidak ada yang full nilainya. Ya, yang mendapatkan nilai puasa yang full. Nah, pasti ada kekurangan-kekurangan dari, ya, puasa dan ibadah secara umum yang kita kerjakan. Ada saja hal-hal yang bisa mengurangi nilai dari apa yang kita lakukan, maka istiqomah. Ya, kalau kita tidak bisa meraih pahala sempurna dari setiap pelaksanaan ibadah yang kita kerjakan, maka paling tidak kita adalah tergolong orang-orang yang istiqomah mempertahankan kebaikan-kebaikan tersebut. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah, ya, dan seseorang betul-betul dikatakan istiqomah ketika dia berhasil, ya, sampai akhir hayatnya kemudian masih senantiasa mempertahankan untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepadanya dengan istiqomah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian datang. Siapa yang berhasil, ya, untuk istiqomah menjaga amalan-amalannya, menjaga kesolehannya, menjaga semangatnya untuk terus menuntut ilmu, menjaga segala bentuk-bentuk kebaikan yang dia mampu kerjakan sampai kematian mendatanginya, maka dialah yang diberikan janji, dialah mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, mereka itulah yang turun kepadanya malaikat, dia, ketika menghadapi sakratul maut. Iya, kata para ulama kita, malaikat mendatanginya di detik-detik dia menghadapi sakratul maut dan memberikan kabar gembira kepadanya. Malaikat tersebut mengatakan, "Alla takhafu, engkau tidak perlu takut." Iya, tidak ada yang perlu engkau takuti. Tidak perlu engkau takut dengan apa yang akan engkau hadapi. Engkau telah memiliki bekal. Engkau adalah orang yang istiqomah dalam, ya, beramal kebajikan. Wala tahzanu, dan tidak perlu bersedih, ya, terhadap apa yang engkau tinggalkan, harta benda yang engkau tinggalkan, rumah yang engkau tinggalkan, dan segala apa yang engkau tinggalkan di dunia ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang jauh lebih baik daripada itu. Itu orang-orang yang istiqomah. Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah, dan dia telah diberikan kabar gembira tentang syurga Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggalkan dunia ini. Wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah, kabar gembira untukmu telah disediakan untukmu syurga. Allati kuntum tu'adun, yang mana syurga itu adalah, ya, syurga yang memang telah dijanjikan kepada kalian, dan kalian telah membenarkan janji tersebut dengan menjadi orang-orang yang istiqomah mempertahankan, ya, ketaatan, istiqomah untuk terus berada di atas kebaikan, maka janji itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Walan tuhsu, ya, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu, dan ketahuilah, kata Nabi sallam, anna khaira a'malikum as-salatu, bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat kalian. Iya, amalan terbaik kita adalah salat. Amalan terbaik yang harus kita banggakan, nah, harus kita, iya, merasa mulia dengannya adalah salat kita. Iya, maka, iya, mari kita berikan perhatian terbaik, iya, terhadap salat tersebut. Iya, mari kita laksanakan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan, ya, kita,
ya hadir kita tepis. Nah, mari kita tepis rasa ya malas, ya rasa jenuh terhadap salat tersebut, karena bekal terbaik kita adalah salat kita. Ya khair amalikum, ya kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat kalian. Ya salat kalian, dan ya terlebih lagi salat adalah amalan yang sudah kita pahami merupakan amalan yang pertama, amalan yang menjadi ya tiket ya yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menyusul amalan-amalan yang lainnya. Ya awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling pertama nanti seorang hamba pada hari kiamat akan ditanyakan adalah tentang salatnya. Fa idza salahat salaha sa'iru 'amaluhu, sa'iru 'amalihi. Ketika salatnya baik, maka itu satu tanda bahwasanya amalan-amalan yang lainnya akan ikut baik. Ya, karena ya orang-orang yang sungguh-sungguh itu betul-betul menjaga salatnya, insyaallah dia akan ringan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan sebaliknya, wa idza fasadat, ketika salatnya saja bermasalah, fasada sa'iru amalihi, itu tanda bahwasanya amalan-amalan yang lainnya pun akan ya buruk. Karena orang yang sampai salat pun dia tidak pedulikan yang merupakan perkara paling penting dalam agama kita, ra'sul amril Islam, pokok dari segala urusan adalah urusan ya adalah Islam, wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat, tiangnya agama saja diabaikan, maka jangan harap hal-hal yang lain yang kecil bisa dia perhatikan. Ketika masalah salat saja dia tidak peduli, maka itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang ia tidak akan mempedulikan agamanya. Ia tidak akan mempedulikan kewajiban-kewajibannya, karena amalan yang paling penting pun ia seperti salat yang merupakan amalan yang paling wajib setelah seorang ia muslim bersyahadat pun dilalaikan, maka apalagi amalan-amalan yang dibawanya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, pertama kali yang akan diperiksa nanti pada hari kiamat adalah salat ia seorang hamba. Maka ia mari kita ia menjadi orang-orang yang betul-betul memberikan perhatian, dan ketika kita adalah orang yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat, maka di depan kita kewajiban untuk terus meningkatkan kualitasnya, untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya, pelaksanaannya yang sesuai dengan tuntunan, menghadirinya dengan tidak terlambat, dan seterusnya kita tingkatkan, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah dan seterusnya, maka semakin semakin berkualitas ibadah yang paling penting ini, yaitu ibadah solat kita. Walan yuhafidh 'alal wudu'i illa mu'minun, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pernah ia ada yang menjaga wudunya kecuali dia adalah seorang yang beriman. Tidak ada yang memperhatikan menjaga wudunya kecuali dia adalah orang yang beriman. Ya, dalam hadis ini sesuai judulnya, ya, ini poin yang menunjukkan sesuai judul bab, al-muhafadzah 'alal wudu. Menjaga wudu adalah satu di antara karakter keimanan, satu di antara ciri-ciri tanda-tanda adanya keimanan ketika kita menjadi orang yang senantiasa menjaga wudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin bi wudu'in." Sekiranya aku tidak ingin memberatkan umatku, sekiranya saya tidak ingin umatku merasa berat, merasa kesulitan
la amartuhum, maka saya akan wajibkan mereka inda kulli salatin biwudu, pada setiap mau salat berwudu. Laula anna syukha, ini adalah satu di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Iya, bahwasanya asalnya Nabi tidak ingin memberatkan kita, tidak ingin membuat kita sulit dalam menjalankan amanah ini, menjalankan agama ini. Iya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencontohkan. Nah, dan memang Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan bahwasanya syariat kita tidak ada yang memerintahkan kita di luar batas kewajaran. Nah, tidak ada syariat Islam yang memerintahkan kepada umatnya untuk mengerjakan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Fattakullaha mastata'tum. Itu kaidah dalam agama kita. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menginginkan agar kalian menjadi kepayahan, kesulitan dalam menjalankan syariat ini. Makanya iya, syariat kita di setiap ada kesulitan diberikan kemudahan. Nah, di setiap ada iya kesulitan, iya dikasih keringanan. Iya. Ketika kita bersafar, yang mana safar tersebut iya kita merasa kesulitan, iya merasa kepayahan, Allah berikan keringanan untuk kita menjamak salat kita. Bahkan mengqasar yang 4 rakaat dijadikan 2 iya rakaat. Iya, 2 waktu salat digabung agar tidak menjadikan kita kesulitan. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang tidak sanggup puasa di bulan Ramadan diberikan keringanan iya untuk tidak berpuasa ketika dia memiliki uzur. Orang-orang yang tidak mampu salat dengan berdiri diberikan keringanan untuk duduk dan seterusnya. Itulah agama kita. Agama yang ya manusiawi, tidak memerintahkan pada hal yang tidak disanggupi dan tidak memerintahkan pada hal yang bertentangan dengan fitrah. Tidak ada ajaran agama kita yang mengajarkan atau melarang ya atau memerintahkan pada sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ya, maka ini di antara tanda kemuliaan agama kita, dan Nabi kita SAW selalu mengedepankan rahmat kepada umatnya. Tidak ingin ia melihat ia umatnya dalam melakukan sesuatu yang berat. Ia sehingga ketika beliau ia mencontohkan ma khuyira Nabi sallallahu alaihi wasallam amrain, tidaklah Nabi sallam diberikan 2 pilihan illa ikhtara aisarahuma, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memilih mana yang lebih ringan untuk dikerjakan agar umatnya juga mengerjakannya dengan ia ringan, tidak kesulitan. Dan ini satu di antara gambaran besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Laula an asyqa ala ummati. Ya, sekiranya ya bukan karena khawatir, jangan sampai umatku merasa berat. Iya, padahal sebenarnya tidak berat-berat amat. Berwudu sebelum salat bukan sesuatu yang terlalu berat. Tetapi begitulah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan inginnya agar umatnya ini mudah dalam mengerjakan salat. Sekiranya saya tidak iya khawatir iya jangan sampai memberatkan umatku, la amartuhum inda kulli salatin biwudu, maka saya akan wajibkan mereka untuk berwudu setiap mau mengerjakan salat. Dari penggalan hadis ini kita bisa mengambil pertama hukum bahwasanya tidak mesti, tidak wajib untuk berwudu setiap mau salat selama kita masih di atas wudu. Iya, kalau kita misalnya sudah wudu tadi salat maghrib, iya masuk salat isya dan wudu kita belum batal, tidak wajib untuk kita harus berwudu sebelum salat isya karena kita masih dalam kondisi berwudu. Dan ada sebagian iya orang yang memandang harus iya setiap salat harus berwudu. Maka pertama dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya tidak wajib untuk kita berwudu setiap mau salat selama kita masih dalam kondisi taharah atau wudu kita yang sebelumnya belum batal. Bahkan salafus saleh terdahulu ada yang banyak di antara mereka yang disebutkan kisah mereka, apakah karena menuntut ilmu, karena belajar mengulangi pelajaran
mengulangi ilmu mereka sampai wudu. Salat isyanya masih dipakai untuk salat subuh. Ada juga yang karena salat malamnya. Nah, salat malam, ya salat lailnya sampai wudu salat isyanya masih dipakai untuk salat subuhnya. Menunjukkan ya, tidak mesti setiap salat kita harus berwudu selama kita masih berada dalam kondisi berwudu. Tetapi hadis ini juga menunjukkan bahwasanya dianjurkan atau boleh, atau bahkan ya boleh dikata ini sesuatu yang lebih afdal ketika kita mampu untuk ya berwudu setiap mau salat, atau tajdidul wudu, memperbaharui wudu ya sebelum kita salat yang berikutnya, terlebih lagi ketika kita melihat kondisi kita ya, mungkin dalam kondisi ngantuk atau dalam kondisi kurang fresh, maka tajdidul wudu lebih afdal ya, agar membuat kita bisa lebih ya khusyuk ketika melaksanakan salat meskipun wudu kita belum batal sebelumnya. Ini anjuran ya, sebagaimana tadi, wa ma'a kulli wudu'in bisiwak ya, dan sekiranya saya tidak ingin memberatkan ya umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk ya bersiwak pada setiap wudu ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sunnah ya ketika kita hendak berwudu untuk bersiwak sebelumnya ya, untuk bersiwak sebelum berwudu ya, meskipun siwak ya yang menggunakan miswak ya, batang kayu siwak, memang itu lebih aman ya kalau setiap saat kita bersiwak ya. Kalau bersiwak dengan menggunakan ya apa, sikat gigi dan pasta gigi apa, odol ya, tentu ada sisi negatifnya ya, sebagaimana biasa kita dapatkan informasinya, ketika terlalu sering ya justru bisa berdampak kurang baik. Maka perlu ya ketika kita memiliki siwak yang asli atau kayu siwak ya, tentu itu lebih aman dan lebih bisa untuk diamalkan ya sunnah ini setiap sebelum berwudu kita bersiwak. Belum masuk waktu, hadis yang terakhir kita sebutkan pada malam hari ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah an abihi, dari ayahnya radhiyallahu anhuma, yang semoga Allah merahmat meridhai keduanya. Qal, beliau meriwayatkan, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilalan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pagi hari ya, asbaha artinya di pagi hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu pagi beliau kemudian memanggil Bilal. Fada'a Bilalan, lalu Nabi mengambil Bilal. Faqal, Nabi berseru memanggil, ya Bilal, wahai Bilal. Ya, Bilal bin Rabah merupakan muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam, yang beliau awalnya adalah budak yang diperjualbelikan, namun ketika dia telah menjadi Islam pernah menjabat sebagai gubernur untuk kaum muslimin ya, saya lupa wilayah apa, tapi dia pernah diangkat menjadi gubernur, dari budak menjadi gubernur karena iman dan kemuliaan Islam yang ada di hatinya. Dan kemuliaan khusus bagi Bilal bin Rabah adalah beliau adalah imamul muadzinin, adalah pemimpinnya para muadzin. Nah, penghulunya para muadzin, karena dia adalah muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilal, kata Rasulullah sallam, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, ya karena apa atau dengan apa sehingga engkau mendahuluiku ke syurga. Ya, nah, Nabi SAW di malam hari tersebut bermimpi. Ya, Nabi SAW bermimpi di malam hari, dan mimpi ya ru'yatul anbiya, nah shadiqah, wahyu. Mimpinya para nabi tidak ada yang dusta. Nah, tidak ada yang bunga-bunga tidur. Mimpinya para nabi dan rasul semuanya berisi kebenaran, karena para syaitan tidak mampu mendatangi para nabi dalam mimpi-mimpi mereka.
sehingga mimpi-mimpi mereka adalah kebenaran. Dan Nabi bermimpi melihat Bilal, dan Bilal ia berjalan lebih dahulu di syurga daripada Nabi SAW, sehingga Nabi bertanya kepada Bilal, ia bima sabaqtani ilal jannah, wahai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku di dalam syurga? Innani dakhaltul barihatal jannata, sesungguhnya semalam aku masuk syurga. Nih, memasuki syurga ya. Jadi Nabi SAW dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam syurga. Fa sami'tu khashya abaniya. Fa sami'tu khashyataka amami, dan aku mendengarkan langkah kakimu di depanku. Ya, maksudnya Bilal berjalan di depannya Nabi SAW. Dan ini satu bentuk kemuliaan. Ya, sehingga Nabi bertanya, ya, dengan apa, amalan apa yang dengannya engkau bisa berjalan di depanku? Dan ini di syurga. Nah, dalam mimpi Nabi SAW, ya, apakah Nabi dibawa ke syurga dan Allah Maha Mampu, Maha Kuasa, ataukah diperlihatkan? Allah Ta'ala alam. Seperti itu hadis Nabi SAW. Bahwasanya Nabi mendapati Bilal berjalan di depan Nabi SAW dan terdengar langkah kaki beliau. Faqala Bilal, lalu Bilal kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma adzantu qattun illa sallaitu raka'ataini, tidaklah aku adzan ya kecuali ya sebelumnya aku solat dua rakaat. Tidaklah aku adzan illa sallaitu raka'ataini, kecuali aku solat dua rakaat. Wala asabani hadatsun, ya, dan tidaklah aku mengalami hadas, ya, atau tidaklah aku dalam kondisi berhadas. Ya, apa artinya berhadas? Kalau berhadas berarti batal wudu kita. Apa yang membuat seseorang berhadas? Ya, buang angin. Ya, dia sudah berwudu kemudian buang angin, maka dia disebut berhadas. Atau dia sudah berwudu kemudian buang air kecil, berhadas. Nah, hadas kecil. Atau buang air besar, berhadas besar. Atau sebab-sebab yang lainnya, ada beberapa sebab, ya, hadas kecil dan juga hadas besar. Tapi kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Kata beliau, wala asabani hadasun qattun illa tawaddatu indahu. Dan ini luar biasa. Tidaklah saya tertimpa hadas, atau tidaklah saya berhadas, nah, illa tawaddatu indahu, dan ada kata qattun, ya, qattun itu artinya setiap, ya, tidak pernah luput, nah, selalu begitu, nah, tidak pernah saya berhadats illa kecuali tawaddatu indahu, kecuali saya langsung berwudu pada saat itu, ya, langsung ya memperbaharui wudunya kembali. Jadi illa tawaddatu indahu, kecuali saya langsung berwudu di saat itu. Ya, ketika dia sudah mengetahui dirinya batal wudunya, maka segera, ya, dia akan segera memperbaharui wudunya. Ini sesuai dengan judul bab kita. Perlunya ia untuk memperbaharui wudu. Faqala Rasulullah SAW bihada. Maka Nabi SAW langsung mengatakan bihada, dengan inilah yang menjadi sebab engkau berjalan lebih duluan di depanku di dalam syurga, sebagaimana yang dilihat oleh Nabi SAW dalam mimpinya. Boleh jadi kedua-duanya ini adalah sebab, iya, karena dia seorang muadzin dan selalu solat dua rakaat sebelum azan. Iya, ataukah yang dimaksud adalah solat sunnah setelah azan, ya, maksudnya solat qabliyah. Iya, bagi solat, ya, solat qabliyah berarti, ya, semua solat ada qabliyahnya. Jadi semua solat wajib memiliki qabliyah. Ya, menunjukkan solat maghrib pun ada qabliyahnya. Ketika yang dimaksud adalah tidaklah beliau azan setelah azan kecuali, ya, dia solat dua rakaat
setelahnya. Atau boleh jadi juga dimaksud dua rakaat sebelumnya, itu salat tahiyatul masjid atau sunnatul wudu. Iya, salat sunnah wudu, iya, yang beliau kerjakan sebelum beliau azan atau tahiyatul masjid. Dan ketika kita tidak bisa mendapatkan yang pertama karena ini tugas khusus, iya, bagi para muadzin, maka paling tidak poin kedua, iya, poin kedua yang bisa kita jaga yaitu menjaga wudu kita. Iya, menjaga wudu kita. Iya, setiap batal, iya, maka kita berupaya untuk memperbaharui kembali wudu kita dengan niat untuk mendapatkan keutamaan seperti keutamaan yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah. Iya, sehingga dia masih di dunia namun langkah kakinya telah didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala, dan tentu itu jadi tanda bahwasanya dia adalah satu di antara calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk istiqamah menjalankan amalan-amalan kebajikan, nih, wajib-wajibnya ataupun sunnah-sunnahnya, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang istiqamah sehingga mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Semoga ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang keliru, mohon dimaafkan, diluruskan, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.